Cristiano Ronaldo mencetak 2 rekor dalam pertandingan Portugal melawan Slovakia dalam kualifikasi Piala Eropa 2024, menunjukkan ketahanan dan ketajamannya di usia hampir 40 tahun. Ronaldo menjadi man of the match dan mencatatkan rekor luar biasa dengan mencetak 100 gol dalam 3 dekade terakhir. Dalam pertandingan ini, ia mencetak 2 gol, membantu Portugal meraih kemenangan 3-2, serta memperlihatkan ketangguhannya dengan 73 gol di level internasional setelah melewati usia 30 tahun, sebuah prestasi yang belum tercapai oleh pemain lain. Ronaldo terus menorehkan sejarah sepak bola dengan kontribusi golnya yang mengesankan melawan lebih dari 176 timnas dari berbagai negara, menjadikannya salah satu pemain terbaik sepanjang masa.